Balik lagi di channelnya Bang Adau. Selamat datang buat yang baru subscribe. Selamat bergabung. Hari ini di video kali ini spesial ya. Kita akan servis perdana Suzuki All New Satria F150 injeksi, karena di odometer udah mau ke 1000. Jadi kalau di manual booknya itu dia servis pertamanya per 1000 atau per 2 bulan. Nah ini karena udah mau 1000, jadi servis. Untuk servis sendiri, aku mau nyobain Suzuki Indo Jaya di Jalan Magelang. Jadi kurang lebih dari sini tuh 4 kilo ya. Nanti pas lah 996, nanti 4 kilo pas 1000. Nanti kita lewatin Kota Baru aja, biar agak jauhan dikit. Disaranin sama temen, kalau mau servis coba aja di yang Jalan Magelang, yang deket, yang depannya Crispo itu. Katanya di situ spare partnya paling lengkap, terus mekaniknya juga paling banyak sih di Jogja. Nanti kita coba aja ya. Ini nanti kalau misal audionya kemeresek, apa sih kemeresek? Apa ya, bahasa Indonesia ini? Kresek-kresek karena angin, maklum aja ya teman-teman, soalnya ini nyobain speaker yang apa, speaker mikrofon yang baru, jadi nyetingnya belum tahu nih selahnya. Kota Baru, kotanya Anyar. Jadi sekarang masih jam 8.50. Biasanya kan bukanya jam 8 tuh, tapi sebelum jam 8 biasanya udah pada antri. Harusnya bisa lebih pagi lagi berangkatnya, cuman tadi sarapan dulu aku. Apa-apalah. Ini sentra bunga. Baru tahu di sini ada sentra bunga. Oh iya. Banyak bunga-bunga. Kalau untuk servis pertama itu kalau nggak salah dia gratisnya oli. Jadi oli dari itu bengkel resminya, terus semua gratis servis. Tapi untuk misalnya ada part yang lain mesti diganti, itu nggak masuk. Nanti kita yang bayar sendiri kalau ada yang mesti diganti yang lain dari itu. Semoga nanti bengkelnya nggak rame ya, jadi bisa cepet, nggak ngantri lama. Oh, lagi ada perbaikan.
Jalan Magelang, lurus aja kali ya. Raden Tumbun. Untung hari ini nggak Selasa Wage. Kalau Selasa Wage, aduh, kan nggak boleh lewat tuh kendaraan. Hari ini cukup cerah cuacanya, belum terpantau hujan-hujan. Sedangkan di daerah lain juga udah mulai hujan. Gak tahu nih, di Jogja emang sedikit beda. Oh, ini anginnya luar biasa nih teman-teman. Gak tahu nih antara audionya bagus nggak. Moga-moga aja bagus lah. Nah, ini ke kanan. Iya gak sih? Iya sih. Ke kanan. Gak terlalu macet juga, biasalah. Kalau nggak salah deket-deket sih ini deh. Oh, depan lagi kali ya. Oh, ini ya kelewatan, bro. Oke, kini kita udah nyampe. Nanti kita ulas gimana sih pelayanannya. Oke, itu tadi servis di Indo Jaya Sleman. Cuman ganti filter oli aja sih. Filter oli yang ori itu murah sekali, cuman 8.000. Yang lain-lain paling ganti oli sama servis biasa normal. 8.000 aja. Kurang lebih berapa menit tadi ya, sekitar 40-an menit lah, nggak ngantri juga. Mekaniknya juga banyak, ramah-ramah juga, diajak diskusi juga bisa. Tadi disaranin masnya nanti di servis selanjutnya agak pagian lagi mas gitu, soalnya kalau nanti agak siangan pasti rame. Tadi itu pas semua mekanik pegang satu-satu ya. Nah, pas aku datang itu kebetulan pas ada yang udah selesai, jadi langsung di tangan. Untung aja nggak ngantrinya lama. Di next service kata masnya di bulan ke-12 atau di KM-nya udah 3.500. Servis kedua yang gratis cuma biaya servisnya aja, untuk oli nanti dikenakan biaya tambahan. Untuk servis pertama tadi free semuanya, cuman ganti filter oli aja 8.000. Ini perjalanan pulang habis di servis
rasanya apa ya, lebih ngacir aja. Kalau sebelumnya kan di RPM 5000 gitu ada ketek ketek ketek, nah ini udah sampai 7000 pun oke. Ban belakangnya kayak apa namanya tuh, kan tadi peret kan, rantainya terlalu kencang, tadi disetting ulang, terus tekanan udaranya juga disetting ulang, cuma ya setting-setting ringan aja sih, udah enak lagi. Kalau dulu ini nih bengkelnya, tapi sekarang sepi sekali. Oh iya, buat teman-teman yang kemarin jamnas ke Pantai Depok Warang Tritis, ada nggak nih? Kebetulan kemarin belum bisa hadir, lagi ada keluarga main ke Jogja, jadi ya jadi tour guide dulu lah, asik. Tour guide 3-2 hari. Kemarin jamnasnya banyak banget yang datang dari pengda-pengda sekitar. Kalau aku lihat plat nomornya ada yang dari Semarang, dari Jawa Timur, AE, AG. Jauh-jauh. Mereka bubar ya kemarin hari Minggu, tanggal berapa sih? Tanggal 13 apa ya? Tanggal 13 tuh mereka bubaran maghrib dari Pantai Parang Tritis. Buat operan giginya, kalau yang dulu tuh pernah kan aku bilang yang dari satu ke dua agak ceklek-ceklek gitu, sekarang udah enggak. Udah nyaman lagi. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah support terus dukung channel ini sampai minimal ya 1000 subscriber. Tonton terus sampai berkembang dan tunggu konten-konten yang lainnya lagi tentang vlog ini, khusus Satria F150 Injection. Jangan lupa buat dukung, subscribe, dan caranya subscribe ya. Oke, see you di video selanjutnya.